dibacakan besok jam 16.00 atau jam 4 sore. Nah, setelah putusan dibacakan, maka kami punya kewajiban selambat-lambatnya 5 hari untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih. Rangkaian kegiatan penetapan kursi dan calon terpilih itu nantinya akan kita mulai dengan kegiatan simulasi. Nanti Bapak Ibu saya sampaikan pada kesempatan ini, dalam waktu dekat kami juga akan mengundang partai politik untuk kita melakukan simulasi terkait dengan penetapan kursi dan calon terpilih. Sebelum kita akan menetapkan secara resmi pemilihan kursi dan calon terpilih yang kemungkinan itu akan kita laksanakan tanggal 12 Agustus. Karena mengingat nanti di tanggal 11 itu adalah Idul Adha, mungkin setelah itu, dan itu adalah hari terakhir kita tidak punya pilihan lain. Tapi secara informal saya sampaikan di sini, kemungkinan besar kita